Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini kita lagi akan merombak total mobilnya Bro Atta Halilintar BMW i8 guys. Dan interiornya nanti kita akan rubah menjadi warna merah. Yang di Alphard Gold-nya itu kita kasih kulit buaya guys. Nah guys, ini interiornya dengan warna hitam. Ini sebetulnya nggak warna hitam ya. Tapi coba kita dudukin. Wih, padahal ini udah ganteng guys. Tapi Bro Atta nih nggak mau ketinggalan lah. Dibikin interiornya lebih maco lagi, lebih top lagi guys. Dan yang kami kerjakan nanti akan ada plafon, bagian dashboard, bagian joknya, dan konsolnya itu menggunakan warna merah guys. Satu-satunya seat maker yang dipercayakan kepada Klasikar Interior untuk mendesain i8. Nah, i8 itu sangat luar biasa. Baru kali ini juga Klasikar Interior mengerjakan i8-nya, guys. Lihat interiornya sebelum dikerjakan Klasikar Interior dan nanti sesudah, lihat video selanjutnya, guys. Thank you. Nah guys, ini plafonnya nanti mau jadi warna apa ya kira-kira bagusnya. Tapi nanti kita akan spesialin karena plafon aslinya itu warna abu-abu guys. Dan ini kita lagi mau proses pembongkaran. Nah, kita ikutin yuk videonya. Guys, ini BMW-nya Bro Atta i8 sudah dibongkar semua. Lihat part keduanya yang sudah selesai, guys. Nantinya akan kita ganti dengan warna merah. Tapi untuk modelnya betul-betul kita bikin tidak dipublis dulu, guys. Karena Bro Atta dulu nanti yang akan mublis. Thank you.